Halo teman-teman, hari ini aku mau mencari empus. Iya teman-teman, busnya Sabira nggak ada nih di rumah. Nanti kita cari bareng-bareng ya teman-teman. Coba kita tengok lagi di belakang kandangnya ada nggak tuh? Ayo kita lihat sana. Ini teman-teman, kandang empusnya Dede nih di sini. Empusnya nggak ada. Kemana ya teman-teman? Jadi tadi udah cari kemana? Dede pulang sendiri. Ada nggak Dede empusnya? Gak ada. Oh, gimana ya? Gak ada teman-teman. Itu bukan bus Dede tuh. Itu si Oyen. Gak ada teman-teman. Mana? Oh iya. Coco sini Coco. Tuh busnya berantem. Ayo pulang. Tuh Coco pulang tuh. Ayo. Tuh Coco mau pulang. Ayo bawa pulang ayo. Busnya berantem. Teman-teman, ayah Didi digigit empus teman-teman. Tuh, darah. Ya. Nah, empus Didi pergi lagi tuh. Ya. Empusnya main lagi teman-teman. Masuk ke situ lagi. Sabira mau lihat lagi nih. Mana ya? Situ teman-teman. Tuh banyak temennya di sini, jadi dia nggak mau pulang. Mana coba sini, Dede berdarah. Abis digigit ular itu, busnya lari. Mana sayang? Itu nggak apa-apa kok. Tuh. Mandinya pakai pasir. Ayah ditinggal aja. Dede mau pulang sendiri. Nanti Dede ada motor loh. Ayo pulang yuk nanti suruh. Oh tuh ada tos satu. Jalan. Ayah di sini. Teman-teman, busnya Sabira nggak mau pulang. Busnya nggak mau pulang, betah di sana. Kodok.